إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu juga disebut Syahrut Tarbiyah, bulan kita untuk dididik, dilatih. Kalau tentara masuk kamp pelatihan, maka keluar dia sudah terbentuk, mulai dari fisiknya terbentuk seorang prajurit, sikapnya, cara duduknya, cara jalannya, cara berpakaiannya, cara ngomongnya, mentalnya, itu terbentuk. Sebelum dia masuk kamp pelatihan, fisiknya biasa saja, mentalnya biasa aja, keluar dari camp menjadi manusia yang berbeda. Punya energi, punya spirit, mental pejuang, pantang menyerah. Itulah seorang tentara yang keluar dari camp pelatihan. Ramadan Allah sediakan bagi kita untuk dilatih, dididik, dibina, digembleng, yang halal jadi haram. Yang halal jadi haram. Untuk apa? Dibina. Disiplin. Ramadan untuk berbagi. Maka mental kita setelah keluar dari Ramadan punya mental berbagi, punya mental peduli. Inilah energi. Energi yang harus dikumpulkan untuk kita mengarungi 11 bulan berikutnya. Dibentuk oleh Allah menjadi orang-orang yang tidak biasa. Orang-orang yang syamil mutakamil, punya kesempurnaan karena Islam,
Sebuah sistem membangun peradaban enggak main-main. Sistemnya dari langit, tapi sistemnya aplikatif dan membumi. Sistemnya dari langit yang Maha mengetahui tentang kehidupan kita, tapi karena dari langit bukan tidak bisa diaplikasi dalam kehidupan kita. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Spirit berbagi ini bahwa Islam datang bukan untuk personal. Dan Allah menamakan umat ini adalah ummatan wasatan. Ummah kolektif bukan personal. Hidup ini kalau hanya memikirkan diri sendiri sempit. Jalannya enggak jauh, Pak. Hidup ini kalau hanya memikirkan diri sendiri miskin gitu. Kenapa orang berbondong-bondong masuk Islam di awal-awal Islam? Karena yang didakwahkan oleh Muhammad adalah kolektif, peduli. Islam ini agama sosial, social movement, gerakan sosial. Inilah yang akhirnya orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang lemah, mereka masuk Islam semuanya. Kenapa Bilal bin Rabah sampai disiksa oleh tuannya? Hanya satu kata yang diucapkan oleh bin Rabah, kita sama. Kata ini membuat majikannya geram bahwa dalam kehidupan mereka selama ini tidak sama. Kau dan aku, hai Bilal, enggak sama. Bedanya langit dan bumi. Dari mana kata-kata Bilal bin Rabah ini? Kita sama. Itulah ajaran Islam. Itulah sistem yang dibangun oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah disebut Rabbul Mustad'afin. Allah adalah Tuhan yang orang-orang yang lemah. Disiksa Bilal karena satu kata, kita sama. Allah menciptakan kita bersatu, dari satu, dua, dari dua, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, supaya kita hidup saling mengenal. Yang terbaik siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik adalah, yang terbaik akhlaknya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Spirit dari Ramadan ini yang pertama adalah social movement, ini yang penting sekarang. Gerakan sosial, gerakan kepedulian, dan ini harus menjadi darah daging kita. Saya pernah ketemu dengan ketua UNHCR untuk Indonesia, Thomas Vargas. Saya bilang sama Thomas Vargas, wahai Pak Tom, gerakan kemanusiaan sosial ini bagi kita, bagi kami umat Islam adalah darah dan daging kami. Karena ini adalah inti dari ajaran kita, inti dari sistem yang Allah turunkan untuk kita. Dan Ramadan itu membentuk kita untuk saling peduli, saling berbagi. Social movement ini harus dilakukan. Sekarang lihat masjid-masjid tiap Jumat mengumumkan kas Jumat 100 sekian juta. Sementara orang-orang miskin di sekeliling masjid ini, siapa yang tanggung jawab? Ada banyak anak-anak yang enggak sekolah karena enggak sanggup bayar SPP. Siapa yang tanggung jawab? Di saat yang sama masjid mengumumkan 100 juta kasnya, 200 juta kasnya. Itu uang siapa? Uang kita, dari umat untuk umat. Masjid menjadi pusat peradaban. Itulah spirit dan energi Ramadan yang harus kita bangkitkan sekarang.
Kirim anak-anak kita belajar. Kasih biaya yang tidak punya biaya. Bangun rumah orang-orang yang tidak punya rumah. Masjid menjadi pusat peradaban kita. Rasulullah mencontohkan para sahabat berlatih gulat pun di masjid. Hadirin jamaah Jumat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Spirit yang kedua adalah kita harus membangkitkan kembali semangat jihad kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinih." Hai orang-orang yang beriman, jika sudah mulai banyak orang-orang yang meninggalkan agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kelompok, satu kaum, satu generasi. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Mereka berkasih sayang sesama umat Islam, berlemah lembut sesama kita. 'Izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang memusuhi Islam. Dan itu sudah jelas siapa musuh kita. Allah yang katakan sudah jelas, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara. Enggak usah pura-pura. Allah menggunakan kata-kata lan. Dalam grammar bahasa Arab, lan di mana abada ila yaumil qiyamah, sampai kiamat mereka itu musuh kita. Perkara kita hidup dengan mereka berbaik-baik itu sosial, tapi jangan dia adalah bukan kita. Kita bukan dia. Sekarang kita terbalik, sesama Islam berantem. Sesama umat berantem dengan orang lain berbaik-baik. Kebalik. Ajaran siapa ini? Adillatin 'alal mu'minina, 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jihad dengan Islam ini bagaikan ruh dan raga, bagaikan jiwa dan raga. Islam dipisahkan dari jihad, Islam seperti mayat yang tidak bergerak. Dan sekarang orang-orang membangun persepsi, membangun narasi. Orang yang berjihad itu, mujahid itu jadi teroris. Ciri-cirinya berjenggot, pakai jubah, pakai peci. Dan ini bukan barang baru, Bapak sekalian. Klaim, narasi, statement ini bukan barang baru. Rasulullah SAW juga pernah dicap seperti itu. Muhammad itu majnun, dia itu gila, dia pemecah belah umat, dia memisahkan suami istri, dia memisahkan anak dan ayahnya. Muhammad itu tukang sihir, itu cap, label, statement, narasi yang mereka bangun. Jadi bukan barang baru. Sudah lama. Masalahnya kita terpengaruh dan hari ini orang ketakutan mengatakan jihad. Takut, takut banget, takut sekali. Takut dipenjara, takut disiksa, takut, takut, takut dan takut. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah tawarkan itu. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tawarkan satu transaksi? Tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kamu dari api neraka. Kamu berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwa. Inilah spirit yang harus kita bangkitkan. Spirit Ramadan. Lihat saudara kita di Palestina.
Gentarkah mereka? Enggak, Pak. Salat qiyamul lail, salat tarawih dalam kegelapan, dalam di antara dentuman-dentuman bom, di antara siksaan-siksaan yang mereka lancarkan, tapi mereka tetap kokoh. Mereka tidak peduli. Ini yang harus kita contohkan sekarang. Umat Islam menjadi bulan-bulanan, Pak. Kenapa? Kenapa? Satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat dunia ini sebelum umat Islam kembali menguasai peradaban. Rasulullah menamakan masa nubuwah, masa seperti masa di awal-awal Islam dulu. Islam akan kembali menguasai peradaban dunia. Camkan itu, Pak. Tidak akan terjadi kiamat sebelum umat Islam menjadi penguasa peradaban dunia. Dan ini yang ditakuti oleh mereka. Apapun judulnya, mereka akan membuat kita tidak berdaya. Tapi Allah mengatakan yuridu liyutfi'u nurallah bi'afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Spirit kita adalah yang terakhir, spirit ukhuwah. Spirit bersatu. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berpecah belah. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk bercerai-berai. Bahkan Islam mengecam. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jangan kamu jadi seperti orang-orang yang terpecah belah, tercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatu. Bersatu karena ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, enggak mungkin ada kata bersatu. Bersatu tidak harus sama. Di masjid ini kita bersatu, Pak. Satu saf, satu semuanya. Warna baju berbeda, warna peci berbeda. Warna sarung berbeda, warna celana berbeda. Apakah kita tercerai-berai gara-gara warna-warna? Tidak. Justru kita bersatu dalam kewarnaan itu. Itulah Islam. Bersatu tidak harus sama. Tidak pernah masjid mengumumkan siapa yang sholat masjid. Di masjid ini sholat Jumat, maka bajunya harus putih semuanya, pecinya harus putih semuanya. Yang warna lain enggak boleh masuk ke masjid ini. Tak pernah. Karena esensi bersatu bukan di situ. Esensi bersatu dalam hati kita. Ta'aruf. Kita saling mengenal di antara kita. Tafahum, kita sudah mengenal, memahami. Ta'awun, takaful, dan ta'liful qulub. Hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ajarannya. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat inilah yang menyatukan kita sehingga Allah mengatakan lam fisama laha. Ikatan ini tidak akan pernah terlepas sekalipun. Sampai hari kiamat, ikatan tauhid ini tidak akan pernah terlepas sampai hari kiamat, Pak. Apapun warna kulit kita, apapun suku kita, apapun bahasa kita, kita satu, kita sama. Bapak adalah saya adalah bapak semuanya. Darah ini darah kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan satu. Disatukan oleh kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jangan biarkan ada orang-orang yang mencerai-beraikan kita, memprovokasi kita. Terakhir, Pak. Selamatkan anak-anak kita. Ramadan adalah energi untuk dididik, untuk melatih, digembleng. Anak-anak kita mau ke mana? Presiden sudah mencanangkan Indonesia emas tahun 2045, Pak. Emasnya apa ini? Emas imitasi? Emas apa? Tinggal kita isi, anak-anak kita, karena akan surplus Indonesia, surplus generasi. Generasi apa? Generasi LGBT kah?
Generasi free sex kah? Generasi narkoba kah? Generasi apa? Kita yang harus mengisinya. Maka masjid ini harus menjadi pusat pendidikan dan membangun peradaban anak-anak kita. Tidak cukup di sekolah, Pak. Tapi masjid ini harus tempat digembleng, dididik, dilatih, dibina akhlaknya, attitude-nya, semuanya di sini. Semangat dia membela agama ini. Kalau bukan kita, siapa yang peduli agama ini? Intansurullah yang surukum wa yathabbit aqdamakum. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah semangat dan spirit, energi yang harus kita pelihara, jaga dari Ramadan yang sudah berlalu. Apapun yang sudah kita lakukan di Ramadan, jangan kita sesali, kita syukuri. Kalau salah, kita nuntut mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita tata kembali kehidupan kita. Bahwa semangat dari Ramadan ini harus kita kembalikan untuk kejayaan kita, kejayaan umat ini, kejayaan Islam ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Hanya mujahidlah itu level paling tinggi yang bisa menyelamatkan 70 orang saudara, kerabat dan kawan-kawannya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang punya semangat untuk membela agama ini sehingga Allah mencatat kita sebagai mujahidnya. Sehingga kita mendapatkan pahala syahid, dan pahala syahid ini adalah jalan tol kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat pada hari ini, mudah-mudahan menjadi renungan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga spirit, menjaga semangat jihad membela agama ini di saat orang-orang mulai kendur dari semangat ini. Dan mari kita selamatkan anak-anak kita dari free sex, dari LGBT, dari narkoba, dari berbagai penyakit-penyakit yang tidak benar. Mari kita didik anak-anak kita menjadi mujahid-mujahid yang siap membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya kala, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyil karim sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallahu usikum wa iyyaya bitaqallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqadhiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna nasran 'aziza. Allahumma ansurna nasran 'aziza. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين لتحرير المسجد الأقصى. اللهم اجعلنا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم ودمر بيوتهم يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم.
sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.